Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsudi Suhud, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Beberapa hari ke belakang kita sudah melihat berbagai hal-hal seperti unjuk rasa, menyikapi tentang undang-undang ciptaker atau lainnya. Sesungguhnya unjuk rasa adalah bagian dari demokrasi kita. Kalau kita umat Islam adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf harus dengan ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ketika kita menyampaikan hal-hal yang ma'ruf untuk tujuan yang ma'ruf, maka hindarilah hal-hal yang anarkis, yang kontraproduktif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Terutama dikala pemerintah dan rakyat dan kita semua sedang dihadapkan pada bencana pandemi COVID-19 dan kesulitan ekonomi sebagai salah satunya. Maka kami menghimbau agar lebih baik menyalurkan aspirasi dan keinginannya atau hal-hal yang masih belum bisa menerimanya sesuai konstitusi kita. Jika itu adalah undang-undang ciptaker, maka Pengurus Besar Nahdlatul Ulama akan menyerahkan uji materi itu kepada MK. Kami harap kita berjuang secara bermartabat untuk tidak terus-menerus dengan melakukan demonstrasi atau bahkan unjuk rasa yang bisa merugikan kita, merugikan ekonomi kita yang sekarang kita semua ekonominya lagi kurang baik. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.